Ya ya, jadi saya maaf, saya tidak bisa melanjutkan, saya nyerah. Perjuangan saya berhenti begitu saja. Dan halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Naila Channel di dapur kesayangan kita semua. Dapur saya sih, dapur mini, tapi sangat menyenangkan bagi saya. Jadi begini teman-teman, hari ini saya kepengen masak mie untuk orang diet teman-teman. Jadi kalau kita makan mie ini itu nggak merasa bersalah gitu ya, kalau pengen diet gitu. Tapi orang nggak diet juga makan sih, nggak apa-apa. Saya nggak diet juga makan ya teman-teman. Teman-teman, maaf ya kalau dapur mini saya ini sangat berantakan. Tapi nggak apa-apa lah ya, maklum. Nah, sekarang langsung saja ya kita masak. Saya nggak pakai kacamata jadi matanya agak menteleng ya. Ya udah, maaf. Kita masak ya. Oke, sip. Cikidot. Oke, kita masak ya. Ini rebusan airnya. Nunggu dulu. Nah, ini bumbunya bumbu apa aja ya? Hah, nggak tahu dalamnya ya. Itu mie-nya. Mie shirataki, teman-teman. Maaf, teman-teman ya. Ini tadi kesalahan teknis. Harusnya cuman mie yang dimasukkan ke dalam sini. Sayuran sama ini itu nanti ya. Ini saya tadi ngeyel mau masukin ininya dulu, sayurnya dulu. Setelah saya baca ternyata mie-nya dulu, teman-teman. Gak apa-apa ya, maaf ya. Begini jadinya teman-teman, mie shirataki. Insya Allah enak ini, endel. Endel. Maaf ngomong salah-salah ya. Saya tadi juga masak ini teman-teman. Nih, masak tumis sawi putih, sama masak ampela kecap, sama masak sayur ayam. Mantul. Ayo kita makan. Halo. Sekarang saatnya kita coba mie diet ini ya. Mie apa ya? Fit mie shirataki ya. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Soalnya ini tuh lagi musim sakit ya, pada batuk di mana-mana. Jadi jaga kesehatan ya teman-teman. Ini semua anakku, anak-anakku sama suamiku itu juga ini lagi agak-agak batuk gitu. Kayaknya semua deh ini lagi batuk. Oke, jaga kesehatan ya. Oke deh, sekarang daripada saya nyerocos aja gak makan-makan ya pastinya. Sekarang kita makan. Oke, langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mie shirataki. Fit mie. Insya Allah enak. Asin. Udahlah, saya nggak suka asin ya. Pedes juga teman-teman. Aduh, gimana ini teman-teman? Saya kepedesan ternyata ini. Mie Korea sih. Iya, ini mie goreng Korea gitu loh. Mie goreng Korea kunyaku. Ini teman-teman. Mie goreng Korea kunyaku. Fit mie. Ternyata pedas. Saya akan berusaha mempertahankan, berjuang demi konten. Pesawat. Ternyata
habis teman-teman. Tapi saya akan teman-teman, pesawat lewat terus teman-teman. Saya lagi ini nggak fokus ya. Lah itu dengar kan? Itu lagi tuh Agustus ya ini ya. Pada latihan ya Agustus ini. Ya semangat, semangat Pak, semangat halo. Semoga semakin semangat berjuang ya bapak-bapak angkatan udara. Semangat Pak angkatan udara. Semua ya, semua angkatan saya doakan sukses semua pokoknya. Amin ya robbal alamin. Maaf ya teman-teman, berisik tetangga. Bocil, banyak bocil soalnya ya. Tetangga berisik. Terus pesawat. Jadi shooting saya itu agak terhambat gitu. Wah, wis bene wis. Oke lah, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi dari mana saya ya? Ini mie ya. Mie-nya itu ternyata pedes banget, teman-teman. Biasanya mie Korea itu memang pedes-pedes ya kalau Korea. Nah, sekarang saya mau incip ayamnya aja deh. Ayam masakan Bunda Naila ala-ala. Taruh mana ya? Sini ya. Oke, saya makan ayamnya aja ya. Mantap ayam saya juga. Sedap. Kembali ke mie shirataki ya. Dikasih sayur lebih enak ini mie-nya. Pesawat datang lagi. Gimana ini? Ya. Jadi maaf ya, saya teruskan aja soalnya nanti kelamaan. Ini pakai bisa dimakan pakai mie-nya ya, sayurnya. Indol. Kita makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Challenge buat Bunda Naila ini, makanan seperti ini pedas, teman-teman. Bismillah. Lihat nih, saya berani. Saya maju terus, pantang mundur seperti bapak-bapak angkatan udara itu yang semangat ya. Makin semangat 17 Agustus tahun. Udah deh. Guyu dewe aku. Wes, makan. Amplok. Pedes. Tapi lanjut. Enak teman-teman. Tapi apa namanya? Pedes dan asin. Biasanya saya kalau masak mie instan itu kan cuma separuh bumbunya. Lah ini tadi karena buat konten demi teman-teman. Itu saya bikin ininya bumbunya satu, saya masukkan semua teman-teman. Saya minum ya teman-teman. Kemarin ada yang nanya, minumnya mana? Saya kok ngeliat ini. Sekarang saya minum. Bismillahirrahmanirrahim.
minum. Ini ampelanya enak sih, teman-teman. Ampela kecap, teman-teman. Saya makan sayurnya dulu ya. Untung sayurnya nggak pedas. Jadi biar nggak terlalu pedas minyak mie Korea ini. Teman-teman, kalau ada yang belum kenal saya ya, saya kenalan lagi ya. Saya Bunda Naila, punya anak dua. Satu cowok, nomor satu cowok SMA, nomor dua cewek SMP. Dan sama-sama kelas 3, teman-teman. Kelas 3 SMA dan kelas 3 SMP. Ini curhat jadinya ya. Jadi tahun ini ya, apa tahun depan ya? Itu saya harus mengeluarkan lebih banyak biaya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, insya Allah untuk anak-anak itu pasti ada rezekinya ya. Maaf, ini curhat, curcol. Terus saya punya suami, ya jelasnya ya satu ya pasti. Suami saya sangat menyayangi saya dan anak-anak saya. Terima kasih suamiku tercinta. Sangat, bahkan sangat memanjakan saya, terutama saya dan anak-anak juga ya, teman-teman. Gitu. Saya punya kucing 6. 6 kucing saya. Dan semua saya sayang. Begitu. Oke. Curhatnya gitu aja. Kita kembali ke mie ya. Untuk mie-nya ya, teman-teman. Maaf ya, karena ini ternyata pedes banget menurut saya. Padahal tadi cabenya kan separuh. Itu aja udah pedes, teman-teman. Apalagi kalau satu ya, gimana pedesnya? Kemarin tuh ada beberapa varian ya, teman-teman, ini. Cuman udah dimakan anakku ternyata. Tadi tak cari, loh, kok nggak ada. Ya udah dimakan. Saya nanti makan nasi aja ya sama lauk ini. Ini minyak recommended buat yang lagi diet ini. Mie ini pakai mie shirataki, kan katanya rendah kalori ya, apa nol kalori, nggak tahu saya. Gitu. Terus enak ini tadi saya pakai mie goreng, enak. Pokoknya enak lah, mantap, mie-nya enak. Cuman pedes saja ya, jadi saya maaf, saya tidak bisa melanjutkan, saya nyerah. Perjuangan saya berhenti itu saja. Dan oke, kalau gitu konten gimana ya, dibilang gagal ya enggak lah ya, janganlah, jangan gagal. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, murah rezeki, dan diperlancar segala urusannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan di konten saya ini ya, mohon maaf. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya ya, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Makan ayamnya aja. Ayah, tolong matiin.